mari kita dengarkan rekaman pengajian remaja malam Rabu pimpinan Abu Haram Halusa Kiai Haji Ahmad Sidki Yahya. Selamat mendengarkan. Rasulullah SAW menandakan masyarakat umat, ayat umat di dakwah,
dan umat yang pinjam orang. Beliau diutus kepada kita sekalian umat ini, yakni umat dakwah, bukan umat ijabah saja. Yang maksud ini adalah ialah silandasi kafah. Sementara rasul-rasul yang lain diutus untuk kaumnya, kaum Nabi Musa, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Saleh. Sementara Rasulullah silandasi kafah, yang mengikuti ajarannya, mengikuti perintah, itu baru masuk umatnya. Itu wal muradu bi ummati ad-da'wah kullu man da'ahu sallallahu alaihi wasallam ila al-iman sawabun ajaba aula. Yang dimaksud dengan umat dakwah adalah setiap orang yang diajak oleh Rasulullah SAW untuk beriman. Sama saja orang itu menerima ajakan beliau ataupun tidak. Yang namanya umat dakwah. Nah, semua manusia yang menerima dan beriman baru umat Rasulullah SAW, yang begitu tingginya perhatian Nabi terhadap umatnya. Karena mereka menerima ajakan Nabi. Hingga saat tutup usia pun Nabi ngehenti-hentinya, umatku, umatku. Wa bi ummati ijabah khusus man ajaba ila dzalik. Yang menerima seruan Rasulullah itu namakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga diberi nama ummatul ijabah. Karena sebaiknya Nabi saat hijrah menyokong
Gak ada listrik, gak ada apa, gelapnya kayak begitu. Cuma naik khimar, keledai dan onta. Yang lainnya jalan kaki. Perjalanan bus yang larinya 220 km per jam. Itu makan waktu 6 jam. Madinah. Pakai onta dulu 3 bulan baru sampai. Jalan kaki. Nah ini dalam rangka meninggalkan Mekah, mempertahankan akidah dalam melaksanakan perintahnya Allah. Kemudian berangkat ke Madinah. Jibril menamakan Thaibah. Kenapa di Thaibiha? Karena baiknya, indahnya itu Madinah, karena di situ Allah meletakkan Rasulullah dan sampai dikuburkan di situ. Yang aslinya Yastrib. Dan kota Madinah disebut juga Thaibah karena Madinah menjadi harum dengan hijrahnya Nabi. Dan adalah sebelum itu kota Madinah dinamakan kota Yathrib. Maka waktu pembagian ghanimah harta rampasan perang, di situ ada perbedaan yang diberikan antara Muhajirin dan Ansar. Kaum Muhajirin Rasulullah berikan lebih banyak dari Ansar. Ya tentunya bagi mereka yang otaknya otak keduniaan, protes kepada Nabi. Di mana adanya keadilan katanya? Kalau Ansar diberikan lebih sedikit dari Muhajirin. Ihmarra wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Merah muka Nabi. Kemudian Nabi sampaikan kepada mereka. Mereka orang Muhajirin. Cuma aku berikan harta rampasan perang. Mereka menikmatinya. Tapi kalian Allah berikan diriku. Apakah kalian tidak redha? Allah berikan diriku untuk kalian orang-orang Ansar, orang Madinah. Baru mereka paham dan mereka redha. Ternyata terus Allah berikan para Madinah Rasulullah dari hidup sampai meninggal. Kalau enggak ada kubur, ya, kalau enggak ada kubur Rasulullah di Madinah, siapa yang mau ke sana? Panasnya panas banget, giliran dingin, dingin banget Madinah. Kemudian Nabi kuatkan dengan hadisnya. Siapa yang melaksanakan ibadahnya dari umatku tidak menjari kuburku, maka ibadahnya kurang sempurna. Maka setiap jemaahnya pergi haji dan harus ke Madinah. Yang keuntungannya diraih oleh orang Madinah. Kalau sekarang ini istilahnya apa? Pemasukan devisa. Hingga orang Madinah pun mereka dagang apa semua dari jemaah haji sebagainya. Masya Allah, rezekinya. Itu juga semua adalah rekayasa dan aturan dari Allah. Nabi bagi, bukan laisa min tilqai nafsi, bukan dari perasaan dia karena nepotisme. Karena Nabi orang Mekah, Muhajirin orang Mekah, kubagi banyakkan. Madinah, Ansar, enggak dikitar. Yang kedua Muhajirin dibayangkan orang miskin, Ansar orang kaya. Enggak, bukan itu. Wa rubbina sallallahu alaihi wasallam fi aqaibil Madinah. Wa rubbina Abu Bakr khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mu'akhkharan qalilan 'an Nabi. Wa rubbina Umar inna qadama Abi Bakr wa yaqulu ra'su Umar muzabitan li qadama Abi Bakr khalidan an musamati qadami an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa al-Taibiyah ashhurut Taibiyah as-sab'in. Sementara kita
dikatakan Rasul di kuburan ketiga karena dilihat pagar kuburnya, ya pagar kuburnya. Paling enggak orang semua yang menganggap pada menganggap Rasulullah di tengah kanan kirinya Nabi, ya kanan kirinya Umar membakar rumah. Nah, ini Rasulullah, ini Abu Bakar, ya Abu Bakar. Umar di sini, di sisi kaki Abu Bakar, dia bentuknya begitu, bukan berdampingan. Tetap di sisi kiblatnya Rasulullah. Ini nggak ada orang, alhamdulillah. Kan kuburan di sini, palanya ngilir, mukanya dapat kiblat sini Nabi. Nggak ada orang di sini. Di jalan kaki Nabi, Abu Bakar di belakang di sini. Di jalan kaki Abu Bakar, baru Umar. Itu ruang kamar Aisyah. Kaisar dijelaskan begitu. Dan dimakamkan Sayyidina Abu Bakar di belakang makam Rasulullah, agak mundur sedikit dari makam Nabi. Dan dimakamkan Sayyidina Umar di dekat dua telapak kaki Sayyidina Abu Bakar. Maka kepala Sayyidina Umar mendapati dua telapak kaki Sayyidina Abu Bakar berada di luar dari posisi berhadapan dengan telapak kaki Rasulullah SAW. Ini rekaan yang paling dikenal dari 7 rekaan yang ada. Dan juga yang menjadi pengkajian para muarikh, ahli tarikh, ahli sejarah, sekaligus kerjasama dengan ahli tafsir. Siapa ninyana? Umar bin Khattab yang tadinya musuh berat dengan Islam. Kalau Abu Bakar saat beliau kafir Quraisy, Nabi ajak ke Islam, langsung menerima, nggak pakai nanya-nanya, pakai gaya asyik. Tapi Umar sempat memusuhi Nabi lama. Kendati demikian, toh ternyata Umar Allah ciptakan dari turbah satu tanah dengan penciptaan Nabi, satu tanah dengan penciptaan Abu Bakar. Dari mana? Dari ayat Al-Qur'an yang menjelaskan minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum ta'atan ukhra. Dari tanah kamu ciptakan dan kepada tanah kamu kembalikan, dan nanti dari dalam tanah kalian kami bangun. Dikupas oleh ahli tafsir bahwa manusia ini dia diciptakan dari situ, dikembalikan di situ. Makanya menjadi nasihat bagi kita semua untuk menerima ini adalah pesan akidah dan Al-Qur'an. Karena sering terjadi ada apa? Wasiat, ya. Bawanya wasiat. Nanti kalau meninggal minta dikuburin di kampung. Saat itu terjadi apa? Satu halangan yang kelihatannya nggak mungkin untuk dibawa kuburin ke kampung. Itu jangan diperdebatkan, jangan dipermasalahkan, jangan dipaksa-paksakan. Kalau sebagian dari keluarga yang dekat ini mengatakan udah di sini aja dikuburin, kembali ke ayat tadi, umpamanya dia orang dari mana, orang Jawa Timur, meninggal di sini. Jakarta. Bagian di sini termasuk dia karena di sini udah dikenal orang baik-baik, masyarakat menerima dan keluarga juga kita di sini. Tapi keluarga yang sebenarnya yang di kampung minta supaya di sana karena terjadi gap. Sedangkan perjalanan ini sulit dalam biaya dan sebagainya. Kemarin karena salah seorang murid saya itu dari dia umur mungkin umur 10 tahun kali di Yayasan Al-Hasanah perempuan sampai dia kuliah, terus
Dia ngaji, saya ngaji di rumah, ngaji di yayasan, sampai datang jodoh. Kemudian berjodoh, suaminya ditugaskan di Kalimantan, Kalimantan Timur. Sampai di sana, baru kemarin karena sakit meninggal dunia. Cepat-cepat, yang di sini nih, orang Betawi ya, ada yang gini. Tapi susah mau jalan di kuburnya, gitu. Bawa aja kemarin, dari kemarin kuburin di sini. Lihat masyarakatnya, dia tinggal di Sangatta. Karena saya pernah ke sana, itu Sangatta, lumayan. Sangatta paling papan, itu kurang lebih 9 jam. Pakai mobil. Dengan jalan yang siap-siap. Kalau sampai di Balikpapan, mungkin tengah malam. Nggak ada pesawat domestik yang berangkat tengah malam. Nggak ada. Kalau dititip di airport, dananya kena lagi. Itu kan namanya masyarakat. Berarti memang dia sudah diciptakan oleh Allah dari Turbah Kalimantan. Kita terima. Keluarga memahami semua. Terima. Kuburkan di sana. Masalah dia berziarah kubur, kalau masyarakat kesulitan, doa aja sampai. Ya. Apa doa? Tiba-tiba omong doa kan, kubur di sini, tiba-tiba jalan yang susah. Kalau kubur di sini, jalan kok kagak. Tiba-tiba kenal kagak, kubur di mana ya? Namun yang namanya pangkalan. Lu minta kalau aku mau pihak minum. Jadi Abu Umar bin Khattab kan masuk Islamnya aja tentang pintu. Pintu Darul Arqam ditendang Umar sehingga semua pada ketakutan sahabat. Pedangnya telanjang gak dibungkus. Begitu Nabi tanya siapa? Apa kata sahabat di dalam rumah? Darul Arqam Umar mutawahisan bisaibi. Mukanya marah, nentek pedang, pedangnya telanjang. Masya Allah. Tapi yang jawab, Hamzah, pamannya Nabi, Asadul Ghawbah, singa merah pasir. Karena Hamzah sudah lebih dulu masuk Islam. Apa kata Hamzah? Kalau dia datang untuk kebaikan, suruh masuk. Kalau dia datang untuk musuhi kita, nanti aku yang sembelih dia dengan pedangnya sendiri. Nah, enggak ada lagi saat itu yang bisa menandingi Hamzah. Bukain, masuk. Begitu masuk, nanya. Mana Muhammad? Oh. Masuk ke kamar Rasul. Begitu sampai, masuk. Rasul takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis sahabat semua. Kenapa? Kalau takbir, alamat. Satu nikmat yang besar Rasulullah terima Umar masuk Islam. Mereka enggak dikawal menghadap Nabi, enggak. Kenapa? Sudah ada ayat Innallaha yanzuruka minan nas. Allah yang bentengin Nabi dari gangguan manusia. Enggak perlu pakai tank, enggak perlu pakai panser. Ya, malaikat yang tungguin. Nah itu Umar. Rupanya turbahnya, tanahnya, tanah daerah itu kamar Aisyah. Artinya dikuburkan di situ. Dan saat keluarga Umar minta izin ke Aisyah agar Umar dikuburkan di situ, Aisyah lapang dada. Kami gembira, kami senang kuburkan di situ. Karena dia sahabat Rasulullah. Walaupun dia tertanya, anak kubur Nabi mutakat dimun, wabakrin Rasul bayna katibay Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa Umar Rasul indarilai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang kedua, bahwa makam Nabi sallallahu paling depan, dan Sayyidina Abu Bakar posisi kepala beliau berada di antara dua pundak Rasulullah.
Nah, yang jelas depan Nabi tidak ada. Umar di sini antara kaki Nabi dengan kaki Abu Bakar. Yang kedua, walaupun yang terjadi antara Abu Bakar hindari Nabi Rasulullah, Umar hormatlah dengan Nabi. Mereka yang ketiga adalah bahwa kepala Sayyidina Abu Bakar berada dekat dua kaki Rasulullah, sementara kepala Sayyidina Umar berada di belakang punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walkaifiyat Rabi'ah anna qabra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amama huma. Walaita Abi Bakrin inda ra'si Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa Umar inda ra'si Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang keempat adalah bahwa makam Nabi di depan makam kedua sahabat ini. Maka dua kaki Sayyidina Abu Bakar berada dekat kepala Nabi, sedangkan kepala Sayyidina Umar berada dekat dua kaki Nabi. Nanti ini dibahas lagi. Karena perkara ini para mufassir, ya, mufassir ini sama dengan muarris, kadang-kadang bagaimana dia kedekatannya. Kalau mufassir dengan muarris, yang cenderung ya pada Abu Bakar, dia mengutamakan Abu Bakar ini. Yang cenderung dengan Umar, Umar. Yang mereka nggak ubah dalam posisi Nabi, nggak berani menjadinya. Ya. Kalau kita ambil satu kesimpulan yang jelas, nggak ada di depan Rasulullah. Rasul diletakkan begitu, nggak ada yang di sini. Semuanya di belakang atau di bawah. Nanti kan sampai yang utara, yang hampir mendekati.
dan bahwasanya engkau mesti meyakini dan membenarkan bahwa Nabi SAW seorang yang jujur dan membawa kebenaran tentang semua perkara yang beliau kabarkan berupa hukum dan perkara yang lain. Ini sudah diakui oleh beberapa musuh Nabi. Cuman sayangnya mereka enggak dapat hidayah untuk masuk Islam. Seringkali Nabi di rumah, mereka ngintip-ngintip ingin melihat kehidupan Nabi. Bahkan Umayyah bin Khalaf sendiri pernah mendengarkan Nabi baca Quran. Dia udah bilangin syair, tapi syairnya aneh, belum pernah disampaikan, kata orang-orang Arab. Belum pernah ada yang baca syair seperti itu. Hati udah mulai tertarik. Inilah hidayah mahal. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jadi kita juga enggak ada unsur maksa-maksa hidup banget. Ya. Dan orang ini untuk menjadikan dia orang yang baik atau orang benar. Kewajiban kita menunjukkan ini ngajak maksa enggak. Karena udah jadi yang riwayat lagi la ikraha fid din. Enggak ada paksaan, mau enggak mau kali dia bagi-bagi mie, bagi makanan, bagi duit enggak ada maksa dalam agama. Ini Islam. Maka itu tetap Islam dikatakan yang lu wala yurani. Tinggi enggak ada lebih tinggi lagi. Punya wibawa. Enggak masalah agama melalui sembahku dan lain sebagainya. Makanya orang yang masuk Islam benar-benar orang yang mau menggunakan pikiran yang jernih, bukan iming-imingan perut. Itu diakui oleh orang-orang yang ahli pikir, orang-orang yang dikatakan apa? Cendekiawan. Mengakui Islam itu. Bal jami akwali ilam takun anillah wa yazamuna al-iman bidhan. Bahkan terhadap seluruh ucapan beliau meskipun bukan pesan langsung dari Allah, maka wajib bagi kita untuk mempercayai semua ini. Allah berkatakan mana Bani Abdul Muttalib anan Nabi adalah aku turun Bani Muttalib, aku adalah seorang Nabi, aku tidak pernah dusta. Paman dan kalau saya kan dari wakana makruman dan din bintolong kapal. Maka siapa saja yang mengingkari sesuatu di antara hal-hal tersebut, arti apa? Dari sifat-sifat Nabi, perilaku Nabi dan ucapan Nabi yang menjadi hadis, dia tidak percayai. Padahal suatu itu merupakan perkara yang dapat diketahui dari agama dengan mudah. Maka orang itu kafirlah dinyatakan. Nabi juga mensekwek. Ada yang iseng-iseng merubah-merubah hadis, ganti-ganti kalimat dalam hadis. Katanya dari Nabi, padahal bukan dari Nabi. Diancam oleh Rasulullah SAW. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maqadahu minan nar. Siapa yang sengaja dia berdusta, dikatakan itu dari aku dan bukan dariku, siap-siap tempatnya sudah disediakan di neraka. Jadi Nabi apa enggak bicaranya itu diukur, bukan ditambahkan oleh orang, disempurnakan oleh manusia. Gak ada lagi yang lebih sempurna lagi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabintali aibim ma'akhtarbi azabul qabri wa huwa azabul barzakh. Masuk dari sini.
kubur, nggak percaya ada azab di bantah. Sedangkan yang nyampaikan Nabi, kafir lah dia. Na'udzubillah. Ini yang kata Nabi ini, ya. Nggak salah paham, sedangkan kita yang mengkafirkan mereka. Dia nggak percaya dengan azab kubur, nggak percaya dengan azab bantah. Dan di antara hal tersebut, yakni di antara yang dikabarkan oleh Nabi adalah siksa kubur, yaitu siksa di alam barzah. Ulima ila al-qabri li'annahu al-ghalib wa illa faqulu mayyit aradallahu ta'dhibahu anarahu ma aradahu bihi. Diidobatkan atau digandengkan kata azab atau siksa dengan kata kubur adalah karena sesungguhnya siksa dalam kubur adalah siksaan yang umum terjadi di kubur. Maka Nabi sampaikan yang dikutip oleh Utsman bin Affan, al-kubur awwalu manzilin min manazilil akhir. Kubur itu pintu pertama dari pintu-pintu akhirat. Faman najah minhu wama ba'dahu laysa. Siapa yang selamat di kubur, kesananya selamat dia. Waman lam yanju, siapa yang tidak selamat di kubur, wama ba'dahu afham. Lebih sulit. Artinya terus-terusan di kata mereka. Dikutip oleh Usman bin Affan. Maka dan dilakukan atas itu, maka setiap jenazah yang Allah berkehendak menyiksanya, niscaya jenazah akan diterimakan siksaan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Kubiro al-yukma walau sulima al-ghariqa fi mahri au akratul jawab au uhriqa hatta sara ramadan wa turiyah kirmih. Baik jenazah itu dikuburkan ataupun tidak dikuburkan, kita kan jenazah ada dikuburin, ya, digeletakin di bawah pohon. Walaupun mati disalib, dipentang, dipantek, atau tenggelam di laut dimakan oleh ikan hiu, atau dimangsa jenazahnya oleh binatang buas, atau dibakar hingga menjadi abu dan terbakar di udara. Wa yaqulul kafir wal munafiq qasatul mu'minin wala hadhihi al-ummah wa ghayriha wa dalilu qawli Allah ta'ala an-naru yuqraduna 'alayha quduwa wa 'ashiyya. Jadi bagi mereka yang hatinya ada yang tenggelam, yang kubah, yang dimakan binatang buas habis, bahkan ada yang dibakar sampai halus debunya masukin ke toples, nggak dikubur, siksa kubur itu berlaku bagi orang kafir, orang munafik. Orang munafik itu orang kafir, orang Islam. Kalau kafir pasti munafik, gitu. Udah jelas, nggak ada hukum beda kalau kafir. Kenapa ada munafik? Untuk orang Islam. Jika ada kata apa? Jika tu min akhwana, jika wa'ada akhla, jika khasara fajar. Empat pasal itu habis sebutkan orang Islam. Kalau ngomong banyak yang berbohong, berdusta. Dititipkan amanat, dia khianat. Kalau berjanji, tidak menepati. Kalau dia marah, meledak. Artinya kemarahannya dia buktikan. Apa marahnya dia? Menghancurkan kios, ya. Nyerang satu kampung, buktikan dia marah.
hitung Pak, munafik. Kalau udah masuk kategori munafik, walaupun sholat diimami oleh Rasulullah, nggak diterima oleh Allah. Yang imamin Rasulullah, jika diterima. Walau sholat ala ahli min umat abadan. Allah perintahkan kepada Nabi, jangan kamu sholatkan orang munafik kalau meninggal dunia selama-lamanya. Ini munafik. Ufat yang mu'minin dan orang beriman yang berdosa yang belum sempat tobat, atau munafik belum sempat tobat. Munafik lebih berat tobatnya. Di antara kemunafikan yang paling berat adalah di KTP-nya Islam. Sama orang-orang Islam, tapi tidak pernah jalan syariat Islam, baik sholat maupun puasa. Yang ringan aja dah, sholat puasa enggak. Contohnya Islam. Kalau ada yang salah Islam paling depan dia, sholat suci paling depan. Tanya sholat enggak. Alhamdulillah. Dan berlaku untuk umat Muhammad SAW ini dan umat-umat lainnya. Adapun dalil terjadinya hal tersebut adalah firman Allah kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Yang dimaksud kepada mereka akan diberikan hukuman sanksi panasnya neraka pagi dan sore. Kayak kalimat khalidina fiha. Makanya azab riba aja. Azab riba itu di ujungnya Allah tutup. Sungguhnya azab yang pedih Allah janjikan untuk orang-orang kafir. Tentang ayat riba. Tapi balik bagi pemakan riba, dia telah melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Dia harus siap menerima azab yang pedih. Ayat riba. Wa na'imuhu ayal qabri, dan kenikmatannya yakni nikmat kubur. Fa min na'imihi tamsi'uhu wa ja'lu indirin bihi wa fatmu ta'afatin bihi minal jannati wa amtilahu lirayhan wa ja'lu radatan min riyadil jannah. Wa kullu hadha mahmulun ala haqiqatihi inda ulama afadahu Abdul Salam Al-Laqani. Dan di antara nikmat kubur adalah perluasan ruang kubur. Makanya dalam doa ada Allahumma wassi' qabrahu kama wassa'ta ma bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, luaskanlah kuburnya. Bagaimana? Kau luaskan sejauh dari timur ke barat. Diberikan lampu penerang di dalamnya. Jadi maksud lampu penerang, kenikmatan yang tiada tara. Kalau nggak salah pernah saya jelaskan, seorang hamba Allah kalau sudah selamat dari pertanyaan, ya, munkar dan nakir. Tapi sebelumnya pertanyaan, satu malaikat yang bernama Hussein Ahil Al-Quman yang ditanya, wahai hamba Allah, kamu kenal gak seorang? Itu ditampakkan wajah Rasulullah. Kalau orang mukmin, aku kenal. Dia adalah utusan Allah, maksudnya Rasulullah dan Rasulullah. Maka malaikat tadi kasih tahu, wahai hamba Allah, dia tepatmu sebelah kiri. Neraka yang menyala-nyala. Karena kau beriman, mengakui dia sebagai nabimu dan Rasulullah.
membenarkan ngomong kayak begitu gak gampang. Ya, ngomong kayak begitu gak semudah itu. Allah yang menggerakkan. Wa yuthabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Allah yang menggerakkan lidah kita bisa menjawab seperti itu. Kenapa? Kita bukan hanya mengaku sebagai umat Rasulullah. Kita laksanakan semaksimal mungkin seluruh syariatnya. Baru mudah lidah kita. Baru mungkar nakir, selesai mungkar nakir, selamat dia. Apa kata malaikat tadi? Wahai hamba Allah yang beruntung, tidurlah anda sebagaimana tidurnya pengantin baru. Kenapa diibaratkan seperti pengantin baru? Perasaan dia tidur di kubur baru sebentar, kok udah kiamat. Saking nikmatnya di dalam barzah. Kendati yang lain disini. Makanya ada nas yang menggambarkan, janganlah orang yang durhaka dikuburkan di kuburan orang-orang yang soleh, karena mereka terganggu dengan suara rintihan dan bentakan para malaikat saat menghadap. Tidak pernah Rasul diperlihatkan anak kecil dikubur, sebenarnya kuburannya orang durhaka. Orang ini rambutnya putih semua, badan. Jangan langsung tanya, nah kenapa rambutnya putih semua? Jangan kamu masih orang. Bagaimana rambutku gak putih? Katanya, Rasulullah. Siang hari, siang malam, yang ada aku kena hawa-hawa panas. Sebelahnya kubur seorang yang pajir, orang yang berlaku. Makanya di situ Nas menggambarkan jangan kita kuburin orang yang berlaka dan kubur orang yang soleh. Berikutnya dibuka dalam kuburnya sebuah gerbang atau lubang tembus dari surga, dipenuhi kuburnya dengan wangi-wangian dan dijadikan kuburnya bagi taman dari taman-taman surga. Itu saat malaikat mengatakan tidurlah anda seperti tidur pengantin baru. Saat itu juga atas izin Allah malaikat yang meluaskan kubur tersebut sejauh mata memandang dan kanan kiri kubur transparan pemandangan yang nikmat ke surga. Dia kata Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Jadi doa yang dibaca pada saat salat jenazah itu bukan dibuat-buat, ada sebab-sebabnya. Berasal dari keterangan ini maka timbul doa tadi. Karena memang Allah janjikan, Allah persiapkan bagi hamba-hamba yang beriman tempat yang nyaman di alam kubur, di alam barzah. Kokulahnya dan semua hal ini di titik beratnya mahmul ala hakikati, berdasarkan hakikat yang menurut pendapat para ulama. Demikian penjelasan saya Abu Salam Al-Qadi. Tapi saya dulu Wallahu'alam Surah. Nanti lanjutannya halaman 23. Halaman 23. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna ba'da nabiyyina afdhal salih wa ghalan ba'da dhalika mubarakatan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barakatuh. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ikrimah, demikian rekaman pengajian malam ini. Semoga rekaman ini dapat bermanfaat. Terima kasih.